Selamat pagi, kembali di channel Wave Music. Oke, hari ini kita akan review ya. Ini saya di megang mic wireless ya. Ini mereka robot nih. Nah, kita jadi tel. Ini wireless ya, geng. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini udah on ya. Nah, jadi saya mau review nih untuk mengetahui bahwa mic ini berfungsi. Nah, kita download di Play Store namanya ini, namanya tadi Viewmeter. Apa? VU. Viewmeter. Jadi mengetahui ya, gengs. Nah, jadi setiap kita ada getaran-getaran, gelombang-gelombang dari suara ini ketahui. Udah mengetahui. Nah, ini jarak segini, geng ya. Kita lihat. Nah, oke, kita jauhkan saja. Tes. Nah, jadi kita mengetahui ini gelombang-gelombang atau durasinya sampai mana. Ini jarak segini ya, masih terdeteksi. Ya, terdeteksi dari aplikasi ini. Jadi bagi yang mungkin beli di wireless, coba download Viewmeter ya. Viewmeter ini untuk mengetahui fungsi dan jaraknya. Nah, itu. Nah, untuk harganya sih ini sekitar kemarin 150. 150.000. Nah, jadi gitu ya. Jadi mau merek apapun, mungkin yang sedang beli mic harus dites. Nah, cukup download di Viewmeter ini. Ada juga kita mau ngetes. Saya juga sering seperti ini ya. Nah, jadi normal. Nah, tes. Nah, seperti ini. Dari mulai jaraknya pendek ya. Tes. Nah, kita lihat di grafiknya. Tes 1 2. Nah, tes 1 2. 1 2 masih berarti normal berarti, geng. Nah, di mic wireless ini sih kurang lebih jaraknya kalau jauh hampir perkiraan 50 meter ya. Nah, 50 meter ya. Tapi nanti ya, diuji coba dulu. Nah, nanti tapi nanti kita uji coba karena kita lagi eksperimen. Nah, tapi saya sih ingin menjelaskan juga untuk mengasih informasinya cukup. Jadi kalau misalnya beli mic wireless, apa nih yang perlu dicoba nih? Download aja, gengs. Nah, Viewmeter ya. Namanya Viewmeter. Saya ada di Play Store. Saya pun dikasih tahu barusan. Iya, saya juga dikasih tahu, gengs. Jadi saling membantu ya, saling membantu. Dan juga saya saling berbagi ilmu. Saya juga akan nyari-nyari rekomendasi apa sih biar bisa normal nih. Cekat kapan nih kalau untuk wireless ya, seperti itu. Nah, dan juga di sini juga ada yang mungkin kalau ini sih tipe handphonenya C ya. Nah, dan juga satu bukan lagi tipe USB-nya tipe C. Tipe USB tipe C. Dan mungkin yang handphonenya yang masih tipe lama, nah, sambungan. Ada sambungan lagi. Sambungannya nantilah di nanti, oke. Okay. Nanti semuanya kita akan review lagi ya. Nah, semuanya kita review lagi. Ada alatnya. Itu sekitar harganya sih enggak mahal sih, sekitar 20.000 ya, kan. Ya, sekitar 20.000-an ya. Nah, jadi yang tapi kalau yang udah jenis handphone C yang gede tuh nggak usah pakai lubang kayak gini aja, langsung di apa masukin ke sini. Tapi kalau yang masih lubang kecil, beli sambungannya. Oke, nah, ada lengkap juga di mana-mana. Oke, ya jadi kita saling berbagi ilmu ya. Nah, jadi saling bantu yang saya memudahkan, dan juga saya dapat ilmu sebagai ilmu. Oke, sekian dulu, nanti ya kita review lain di barang-barang lain atau di apa? Jenis yang lainnya juga. Nah, gitu geng ya. Oke, selamat siang, salam sehat, salam satu hobi. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check. Nah, itu ya. Oke, saya. Oke. Okay?